mengenai dengan satu pertandingan seperti yang dapat kita saksikan sebentar tadi, yang mana pertandingan peringkat akhir, pertandingan rentak optima yang akan dijadualkan ya berlangsung pada hari Sabtu ini, iaitu 28 Disember 2019 bertempat di Jerudong Park Amphitheater. Dan kita pada pagi ini berbesar hati ya mengundang salah satu daripada kumpulan ataupun yang akan memasuki pertandingan yang akan berlangsung ini nanti. Dan bersama dengan saya, iaitu kumpulan ESDC Dancer, bersama dengan saya di sebelah kiri saya, iaitu Dayang Syikmah binti Haji Muhammad. Dan di sebelah Dayang Syikmah ialah Dayang Nurul Azrina ya, binti Haji Yahya. Dan diikuti di hujung sekali bersama dengan Dayang Siti Nur Mu'izzah binti Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pada pagi ini? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan tahniah ya mewakili Rancangan Dua Pagi untuk telah terpilih ya sebagai finalis bagi pertandingan seni tari tradisional dan juga moden rentak optima peringkat akhir ini. Jadi mungkin pertama sekali mungkin dapat ditanyakan ya kepada Dayang Syikmah. Dan Syikmah sendiri ya mengenai dengan persiapan dan juga pengalaman dari peringkat awal sampai ke finalis ini. Bagaimana? Okay. Silakan. Pengalaman yang dapat diambil dari mulai audition, dari audition ke semifinal itu, pengalaman dari sana yang dapat membuatkan kira saya sebagai ketua kumpulan dan juga koreografer sendiri membagi saya satu idea bagaimana untuk membuat satu persembahan tari yang mungkin dapat dijadikan ingatan kepada audiens yang menonton nanti. Iya, alhamdulillah. Dan sebetulnya berapa orang ahli penari sebetulnya yang menyertai bagi ESDC Dancer ini? Oh, yang untuk ahli ESDC yang untuk menyertai pertandingan ini dalam 10 orang penari saja. Okey. Jadi adakah mereka ini mungkin masih lagi belajar atau ada yang mungkin sudah pun bekerja, bagaimana? Bercampur-campur. Ada yang suri rumah tangga, ada yang sudah bekerja, ada yang masih lagi bersekolah. Macam itu, macam dapat dilihat sini, si rumah tangga, bekerja, itu masih penonton. Alhamdulillah, jadi berlainan latar belakang. Berlainan. Okey, jadi sebelum itu mungkin dapat dikongsikan, apa sebetulnya persembahan yang akan dikongsikan ataupun akan dipertandingkan ini nanti pada pertandingan final ini nanti? Mungkin daripada Dayang Nurul Azrina mungkin dapat mengongsikan ni, apakah persembahan yang akan dapat disaksikan oleh penonton ini nanti? Bagi pertandingan nanti yang akan diadakan pada hari Sabtu ini, kami akan membawakan dua jenis tarian, iaitu satu adalah tarian moden dan satu adalah tarian tradisional. Dan kalau ingin tahu lebih lanjut general apa yang kami akan bawakan untuk pertandingan itu, datanglah pada hari Sabtu nanti. Masih lagi rahsia. Jadi kita ini jadi satu kejutan lah kepada kejutan. Mereka yang akan sama-sama ya memeriahkan lagi pertandingan rentak optima ini nanti. Dan mungkin dapat kita saksikan pengalaman-pengalaman sepanjang mengikuti pertandingan, sebelum memasuki pertandingan ini, mungkin dapat kita saksikan daripada paparan kaca TV. Mungkin dapat dikongsikan ni apa sebetulnya yang berlaku pada waktu itu. Okey, ini semasa kami menerima lawatan dari bahagian RTB sendiri, production RTB, untuk menginterview kami mengenai perkembangan kami sewaktu latihan semifinal. Dan mungkin seterusnya. Ini salah satu latihan. Sesi latihan untuk semifinal. Ya, jadi ini adalah antara mereka yang nyiptani ahli-ahli daripada ESDC Dancer betul. Ya. Sama juga. Ya. Jadi mungkin berapa lama ni latihan yang perlu dipersiapkan sebelum pertandingan akhir nanti? Berapa lama? Untuk mungkin final, ada masa yang agak lama ataupun bagaimana? Untuk final ini maksudnya? Ya, untuk pertandingan untuk ini. Untuk final ini kami mengambil masa disebabkan oleh macam saya sendiri ada komitmen kerja ke luar negara, Pak. Jadi kami mengambil masa untuk tarian rentak moden seminggu, rentak tradisi seminggu. Ya, jadi kalau ini masa waktu bila ini? Ini semasa audition. Audition. Audisi.
dan sebetulnya Rentak Optima ini sebuah rancangan realiti pertandingan tarian ya yang telah dibukakan pada 4 Oktober sehingga 6 Oktober yang lalu. Dan ini mungkin persembahan apa ni? Tarian tradisional. Tradisional masa waktu semifinal. Oh, semasa semifinal ya. Baik, jadi kita berkongsi ni maklumat bersama dengan Dayang Siti Nur Muizzah. Jadi kalau kita ketahui tadi berlainan latar belakang, mungkin berapa lama sudah menceburi dalam bidang tarian ini? Menceburi dalam bidang tarian memang sejak kecil lagi, sejak saya berumur 6 tahun. Kalau ikut rancangan RTB, program-program RTB baru mula pada tahun 2014. Okey, dan kalau bagi Dayang Nurul Azrina, mungkin berapa lama sudah menceburi dalam bidang tarian? Kalau saya sendiri sebenarnya mula aktif dalam tarian kalau di luar lah itu. Sejak umur 6 tahun lagi di Jahpra. Masa tu baru dah mengikuti rancangan-rancangan yang anu apa untuk AJK kampung untuk persembahan kampung. Lepas itu baru dah persembahan mengikuti STC pada tahun 2010 jadilah. Jadi 10 tahun sudah. Ya, timbul minat itu bermula daripada lagi kegiatan-kegiatan aktif ya daripada tarian yang telah pun diikuti dan mungkin daripada Dayang Syikmah sendiri berapa lama ni menceburi dalam bidang tarian? Kalau bagi saya sendiri sama macam mereka juga dari kecil sudah mula minat menari tapi sudah mula aktif sampai ini dalam 15 tahun. Wah, alhamdulillah. Jadi ini akan sudah dapat saksikan nanti ya pada 28 Disember nanti bertempat di Jurudong Park Amphitheater. Dan kita percaya latihan-latihan yang dilakukan kalau kita melihat, kalau orang lain melihat menari ini mungkin mudah ya, tapi sebetulnya perlu latihan dan juga kita ni rentak itulah menghayati. Menghayati betul-betul tema. Mungkin ada tema yang diberikan bagi setiap tarian. Mungkin bagaimana? Ada, tapi buat masa ini biarlah dirahsiakan. Oh, banyak rahsianya. Sebab kami akan memberikan satu kejutan terhadap dua rentak yang akan kami bawakan. Iya. Kejutan untuk bahagian moden dan kejutan untuk bahagian tradisi. Dan bagi setiap latihan yang dilakukan di sepanjang sebelum pertandingan akhir ini diadakan ini nanti, di mana sebetulnya biasanya kalau daripada kumpulan ESDC dancer ini melakukan? Mungkin bagaimana dengan keterhatan masa dan mungkin daripada Dayang Siti, Dayang Nurul Azrina, bagaimana? Kalau masa tu berlatih, kami mula dari pukul 7.30 malam. Malam lah kami selalu ambil bahagian malam sampai pukul 10. Tapi menangkan Anik, masa ni kan hampir sudah kan final. Betul. Kan. Menghitung hari saya lagi. Menghitung hari lagi. So kami selalu habis dalam pukul 10.30, pukul 11 lah. Okay. Pasal masih ada yang belum siap lagi kan. Dan kita percaya perlu banyak juga cabaran-cabaran yang dihadapi ya. Bukannya mudah, memang banyak cabaran-cabarannya. Jadi daripada Dayang Siti Nur Muizzah, apakah antaranya cabaran-cabaran yang dilalui di sepanjang latihan-latihan yang dilakukan sebelum pertandingan ini nanti bagaimana? Cabarannya adalah saya baru juga mula latihan minggu lepas. Jadi memang sukar untuk mengikuti yang sudah diorang buat. Macam lambat sedikit tapi alhamdulillah sekarang sudah dapat belajar kedua-duanya dan sekarang kami dalam proses menghalusi saja lagi. Menghalusi segala gerak-geraklah. Alhamdulillah. Jadi jadi inilah dia ya. Hasil daripada peringkat berkenaan yang mana hanya 6 peserta yang sebetulnya terpilih ya untuk menempatkan diri mereka bertanding di peringkat akhir dan Auda boleh apa ni menyaksikan ya ianya disiarkan secara langsung melalui saluran televisyen RTB Anika dan juga RTB Sukma Indra bermula jam 8 minit malam nanti. Jadi mungkin ada antara informasi atau maklumat yang dapat dikongsikan bersama dengan penonton. Mungkin ada yang ingin mengikuti perkembangan ni ESDC Dancer, mungkin ada laman Facebook ataupun laman Instagram yang mungkin dapat di berkongsi bersama dengan penonton kita ni. Okey, bagi orang luar sana yang ingin mengikuti apa sahaja perkembangan yang kami lakukan sepanjang tahun mungkin di tahun akan datang, boleh ikuti
Instagram kami iaitu ESDC underscore Brunei. Alhamdulillah. Dan sebelum itu mungkin kita ni ingin berkongsi juga siapa sebetulnya yang menjadi guru, menjadi koreografer bagi setiap tarian yang telah pun dilatihkan sepanjang latihan sebelum pertandingan ini. Mungkin ada. Okay, dan untuk kumpulan ESDC sendiri, memang saya sendirilah selaku ketua dan juga koreografer. Tapi selain daripada kami juga mempunyai seorang koreografer bernama Hadi Andika. Dia bahagian lelaki, dan saya sendiri sebagian perempuan. Bahagian perempuan. Sama juga macam saya sendiri bahagian tradisi, ia bahagian moden. Dan menjadi pendorong, menjadi yang memberikan sokongan selama ini. Mungkin daripada Dayang Nurul Azrina, siapa yang memberikan dorongan ataupun yang telah menyokong sama-sama untuk melibatkan diri dalam bidang tarian ini? Silakan. Bagi kami yang menyokong itu adalah kawan-kawan sekeliling kami lah. Orang yang banyak memberi pertolongan dan juga kepada koreografer yang seorang atau yang Hadi Andika, walaupun yang tak mengikuti rancangan ini untuk pertandingan kali ini, tapi ia sesama menolong kami lah untuk memenangi nanti untuk mendapatkan title juara bagi pertandingan yang tak optima. Ya, harapan kita inilah dengan latihan-latihan yang telah pun dilakukan, ya, bukan semudah yang kita ni sangka, tapi kita ni memang perlu latihan-latihan lah, masih lagi memperhalusi latihan-latihan yang akan kita ni nanti saksikan. Jadi antara objektif utama ya program ini, ini adalah bagi mencungkil bakat baru tempatan khususnya dalam seni tarian tradisional dan moden, di samping bertujuan untuk mendukung ya industri kreatif di negara ini. Jadi untuk finalis pilihan Auda ini nanti, undian akan berakhir ya pada 26 Disember 2019, iaitu sebelum 12:30 malam. Jadi bagi Auda yang ingin mengundi, masih lagi dibukakan sehingga 26 Disember. Jadi apapun kita harapkanlah mereka ini akan berjaya juga ya. Tempat yang diingini ya. Dan mungkin sebagai akhirnya, apakah harapan abis kita untuk persembahan final ini nanti, dan apakah mungkin nasihat kepada belia-belia negara yang mungkin ingin mengikuti industri kreatif ini? Silakan. Okay, harapan kami untuk peringkat akhiran ini semestinya mendapatkan title juara, sama mendapatkan satu persembahan yang terbaik di mata penonton dan juri-juri. Okay, untuk nasihat kepada belia-belia di luar sana yang ingin menceburi bidang tarian ini, satu nasihat, jangan malu, jangan segan, datang saja kepada, boleh datang kepada kumpulan kami sendiri kalau inginkan tunjuk ajar macam mana untuk membuat satu tarian yang bagus. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada ESDC Dancer. Kita harapkan semoga berjaya ya di finalis ini nanti.